Narayana adalah putra Basudewa, raja di negara Mandura. Ia memiliki saudara yang bernama Prabu Baladewa atau Kakrasana dan Dewi Warasembodro. Sejak kecil, Narayana memiliki kelebihan serba mengetahui dalam segala hal. Ia sangat rajin bertapa brata sehingga mendapatkan berbagai pusaka dan mendapatkan ilmu yang dapat merubah dirinya menjadi raksasa yang amat besar. Narayana merupakan nama lain dari Batara Krishna dikala masih muda. Ia tangkas dalam berbicara dan juga dalam perbuatan, suka membantu siapa saja. Ketika masih muda, Narayana dititipkan di Widoro Kandang agar terhindar dari ancaman pembunuhan oleh Kongso Dewo yang berusaha untuk melenyapkan keturunan Raja Basudewa yang dianggap menjadi penghalang dalam menguasai negara Mandura. Pada saat diadakan keramaian aduan orang di Mandura, Narayana bersama Kakrasana dan adiknya Dewi Sumbadra menyaksikannya. Hal ini diketahui oleh Kongso Dewo sehingga ia ditangkap untuk segera dibunuh. Namun, Narayana tanggap dengan situasi yang demikian. Dengan menggunakan senjata cakra, ia dapat melepaskan diri sehingga dapat menyerang Kongso Dewo dengan pusakanya bersama-sama dengan senjata nanggala milik Kakrasana. Menerima serangan itu, musuh Narayana atau Kongso Dewo menemui ajalnya.